bersantai dulu kali. Ah, gila. Apa lagi nih? Siapa nih yang Pak polisi? Ada apa Pak polisi? Jack, aku mau ngasih kabar nih, kakek kamu di penjara sekarang. Hah, di penjara? Iya, katanya ada laporan. Kemarin katanya ada penembakan ya di tempat jualan hotdog. Astaga, iya. Oke, guys. Jadi kita coba langsung aja ke mobilku mana? Bang, lihat mobilku enggak? Wah, itu dibawa sama kakek kamu. Aduh, si Aki-aki ada-ada. Emang apa, Dek? Itu loh katanya di penjara. Hah? Aduh. Oke, guys. Jadi kita harus berangkat ke kantor polisi ngejenguk kakek aku, katanya ke penjara, di penjara, guys, gara-gara kemarin dia nembak-nembakin orang yang jualan hotdog, guys. Aduh, cara lama ini nih yang aku khawatirin, guys. Kejadian juga akhirnya ditangkap polisi, kocak. Makanya jangan main tembak-tembak aja, guys. Manusia itu loh. Ah, ini dia, guys. Kita udah nyampe di kantor Pak Polisi dan Oke, baiklah. Misi, Pak Polisi. Jack, sini. Iya, gimana itu kakek saya kok bisa ditangkep? Iya, jadi kemarin tuh ada orang laporan, katanya dia nembakin abang-abang penjual hotdog. Sekarang abang penjual hotdognya lagi di rumah sakit tuh. Waduh. Terus gimana dong? Ya udah sana temuin dulu, terus mau digimanain ya terserah. Nanti kamu ngomong sama Pak Polisi ini ya, Pak Jenggot. Pak Jenggot. Ya, ada apa? Ini Pak Polisi Jenggot, tolongin si Jack nih mau ketemu sama kakeknya. Oh, boleh. Sini ikut aku. Emang dia ada di mana, Pak? Dia aman sih di sini. Ayo ikut aku. Tapi kalau kamu mau sih, kalau nggak mau ya udah nggak apa. Ya mau lah. Masa sih nggak mau ketemu sama kakeknya? Ya udah sini ikut aku. Aduh, ada-ada aja. Jack, sini dulu ngomong, aku mau ngomong. Iya ada apa, Pak Jenggot? Jadi gini, sebenarnya kakek kamu itu bisa dibebasin. Hah? Serius nih? Iya, tapi ada syaratnya. Apaan tuh syaratnya, Pak? Jangan bilang-bilang ya sama si bos. Apaan? Pokoknya kamu jangan bilang-bilang sama orang. Oh iya, siap. Aku janji gak bakal bilang-bilang. Jadi gini, kakek kamu itu kan bisa dibebasin sebenarnya. Karena kan si abangnya tuh gak meninggal, cuman masuk rumah sakit doang. Iya, terus? Jadi kamu harus ngumpulin uang sejumlah 20 juta. Itu gede banget, Pak. Jangan berisik. Kalau kamu mau bebasin ya udah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya mau. Ya udah sini ikut aku. Aduh, yang mana, Pak? Sebentar, kayaknya di bawah apa deh? Oh, di atas. Yo, ikut aku ya. Aduh, Pak Polisi ini ada apa lagi? Nah, ini dia. Wah, si kakek lagi istirahat apa lagi tidur apa pingsan? Ya, dia paling istirahat tiduran. Dari kemarin kok dia tiduran mulu. Oh gitu ya. Ya udah deh. Jadi gimana nih? Bisa nggak? Sebentar deh, aku mau ngobrol dulu sama aki-akinya. Kek. Kakek. Si kakek malah ngorok. Kek. Apa sih? Bangun, kek. Siapa tuh? Ini aku, Jack. Kamu ada apa? Ganggu-gangguin kakek lagi tidur. Kakek, kamu tidur sadar nggak? Kamu tidur di mana? Tidur di mana ya? Di kasur lah. Ya Allah, kakek, kamu tuh ditangkap sama Pak Polisi nih. Ini Pak Polisi, kamu di penjara di sini. Oh ya udah nggak apa-apa sih, aku mah enak di sini tidur, nyaman kok. Astaga, aki-aki. Emang masalah ngapa? Kan di sini enak tuh, bisa selonjoran kemana-mana, bisa muter-muter daripada di rumah kamu. Di sini dikasih makan pula. Iya sih, di sana juga dikasih makan. Iya, tapi kan harus masak. Ya iyalah, harus masak sendiri. Udah, jangan berantem. Jadi gimana nih, mau dikeluarin apa kagak kakeknya? Gimana ya? Kayak mau keluar nggak? Nggak apa-apalah, di sini aja aku betah. Astaga, kakek, ngapain sih kamu betah-betah diri di sini? Nanti nenek-nenek nyariin. Gak peduli sama nenek-nenek. Astaga, nih aki-aki susah banget ya. Jadi kamu nggak mau keluar? Kagak. Pak Polisi, jadi gimana nih si kakek nggak mau keluar? Iya, tenang aja.
buruan kasih aku 20 juta kalau enggak ya kakek kamu akan di sini selamanya. Aduh jangan pak, yaudah deh aku mau coba usahain ya. Iya soalnya 20 juta itu untuk ngebebasin si kakek sama berobat di rumah sakit si abang-abang penjual hotdog. Astaga. Oke deh, kalau gitu aku cari dulu. Ya udah sana, nanti kesini lagi ya. Oke, siap. Astagfirullahaladzim, ini aki-aki kelakuannya bikin kesel aja guys. Jadi gimana nih guys? Mobil aku mana, Cok? Astaga, yang ini bukan? Ini mobil aku. Ini mobil aku bukan sih? Ya Allah, nggak ada ininya guys, rodanya. Ini aja nih, yang ini aja guys, biar gagah, ya ampun. Oke guys, jadi sekarang kita harus mencari uang sebanyak 20 juta rupiah guys. Buset, aku uang dari mana segitu ya? Tapi aku punya simpenan sih di kandang ayam. Tapi apa cukup ya di kandang ayam? Itu kan hasil pemberian nenek ya. Aduh, gimana dong? Ke tempat bowling. Di sini kagak ada orang, tutup kali ya. Biasanya aku dapat uang dari tempat bowling, guys. Aku apa namanya taruhan sama teman-teman, tapi nggak ada orang. Kemana lagi ya? Aduh, oh iya deh. Ya udah deh, kalau gitu langsung aja ke ini ya, guys ya. Kita ambil di kandang ayam. Mudah-mudahan cukup uangnya. Aduh, kakek ada-ada aja sih. Kelakuanmu. Udah dikasih tahu dari kemarin tuh jangan nembak-nembak sembarangan. Aduh, ini dia uangnya guys, lumayan. Ya masih kurang guys, baru kekumpul 2 juta. 18 juta lagi, kemana ya? Jual mobil kah? Kayaknya jual mobil nggak cukup deh. Aduh, ini mobil paling laku berapa ya? Tapi kita coba aja dulu deh, kita jual mobil dulu ya guys ya. Siapa tahu bisa gitu nutup. Dasar aki-aki. Tapi apa ini ya guys ya? Sebentar. Kita coba lihat ke atas sini guys. Aduh, di sini kan biasanya ada uang di sini. Ya ampun kepleset, Cok. Aduh. Bentar guys. Kita naik dulu ke atas. Biasanya di atas sini ada uang, guys. Kagak ada ya. Sebentar guys, itu bang kayaknya lagi nggak ada orang deh. Guys, gimana guys kalau kita ngebobol bank aja? Mungkin bisa cukup deh buat ngebebasin kakek. Iya kali ya. Masuk nggak ya? Tapi kalau aku masuk ke dalam bank itu nanti ketahuan, nanti aku ketangkep lagi. Tapi kalau aku nggak punya uang gimana nih? Kita masuk aja kah? Kira-kira enggak deh. Masuk enggak ya? Aduh guys, aku bingung guys, masuk apa enggak ya? Enggak kayaknya deh. Tapi aku butuh uang. Gimana ya? Oke, kita masuk aja gitu. Bingung guys, kasih tahu aku guys.